ini bisa diminum. Dan hari ini kalau mandi, ini mandinya bukan cembur gayung. Nah, air ini disebutnya air aroma. Dan kalau mandi di sini boleh pakai doa sendiri, boleh pakai doa ini yang udah saya taruh. Nah, sejarah-sejarah dari situs Cagar Budaya Sumur 7 yang ada di Beji seperti apa? Nah, alhamdulillah kalau sejarah terjadinya Sumur 7 di Beji ini dulu aulia penyebar agama Islam yang ada di Beji. Dan cara beliau menyebarkan agama Islamnya dengan cara cocok tanam. Karena daerah sini dulu daerah Beji ini daerah persawahan. Depok 1 Pandoran Mahat itu daerahnya hutan belukar. Jadi cara beliaunya menyampaikan dengan cara itu dengan cara pertanian atau pertanian. Nah, di sini ada orang terkenalnya Sumur 7. Padahal 7 sumur beringin burung Bahraden wujud Beji. Tempat perkumpulnya para aulia. Yang dari Banten dan dari Cirebon. Tempat perkumpulan sini. Karena beliau yang dituakan. Nah, terjadinya 7 sumur ini dulu aulia lah. Terjadinya kemarau yang sangat panjang. Beliau mengajar sama kaya puasa untuk dikeluarkan sumber mata air. Intinya untuk kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena manusia hidup selalu berdampingan dengan air. Alhamdulillah munajat beliau diijabah sama Allah. Keluarlah sumber mata air yang ada di sini. Nah, masing-masing sumur ada namanya. Sumur 1 disebutnya air karomah, air yang buat mandi dan diambil air untuk pengobatan. Kedua disebutnya air kejayaan. Nah, yang ketiga disebutnya sumur kehidupan atau pengasihan. Sumur keempat disebutnya air perkara. 5 disebutnya air suci. 6 dan 7 disebutnya air anugerah. Pak Tommy. Sore, Pak. Ya, Pak Tommy, gimana sebagai warga mungkin sekaligus pengunjung 7 sumur Keramat, apa nih tanggapannya, Pak? Ya, kalau ini karena situs sejarah warisan leluhur, ya kalau saya pribadi ingin melestarikan. Kalau bukan kita warga asli sini, siapa lagi gitu kan? Kalau sebagai warga udah merasakan khasiat dari sumur satu ini, Pak? Alhamdulillah. Sudah ada ketentrama di sini, hati juga enak, adem. Menurut dari warga sini sendiri, apa deh Pak yang dirasakan mungkin dari 7 sumur itu, apa yang kurang mungkin fasilitasnya atau pelaksanaannya masih kurang mendukung atau seperti apa? Kalau untuk fasilitas mungkin kalau di sumur 1 ya alhamdulillah udah, cuman ada beberapa sumur yang belum penanganannya. Kalau untuk masyarakatnya ya alhamdulillah yang ada warung di atas ada kebagian rezekinya. Apa nih Pak harapan ke depan Pak dengan adanya situs sejarah ini Pak di wilayah Beji? Ya mudah-mudahan Pemkot lebih perhatian lah ke situs-situs sejarah yang ada di Kota Depok.